Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info pit-pitan kali ini adalah Gowes antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gowes ini akan menempuh perjalanan yang amat sangat jauh sekali, sehingga saya memutuskan untuk mampir ke Alfamart terlebih dahulu. Di Alfamart ini saya mau parkir mobil. Setelah berbelanja minuman berenergi yaitu Ponari Sweat untuk patut-patut, saya izin ke Mas dan Mbak kasir untuk titip parkir si Bangor sebentar saja. Ini adalah Alfamart di Kidul Pasar Gondang, Sragen, Jawa Tengah. Dari sini nanti saya dan Bebek akan gowes menempuh rute berkilo-kilometer menuju perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sepedanya tak simpan di dalam bagasi si Bangor. Sebentar, sepeda lembetnya tak keluarkan dulu untuk dirakit. Yuk, gas! Dalam bersepeda ini, saya pun juga menerapkan prinsip ladies first. Makanya, si Bebek tak suruh di depan saja, walaupun sebenarnya dia sendiri juga nggak tahu rutenya lewat mana. Sementara aku ada di belakang melindungi kalau-kalau Bebek ada yang berniat jahat. Jalur yang kami lalui ini adalah Jalan Raya Gondang Sine. Jalannya cukup ramai karena memang menjadi akses utama warga Jateng yang mau ke Jatim atau sebaliknya lewat lereng Gunung Lawu. Sepanjang jalan ini pemandangannya adalah perkampungan warga dan hamparan hijau persawahan. Baru beberapa kilometer jalan, Bebekku tiba-tiba kasih kode sen ke kiri. Ternyata si Bebek mendadak crossing alias kroso ngising yang levelnya sudah amat sangat i. Bebek kebelet ngising, boleh ngising. Sebagai suami siaga yang siap antar jaga, saya pun mencari informasi di mana ada jamban terdekat. Setelah bertanya kepada Pak RT hingga Pak Lurah, akhirnya saya menemukan masjid kampung untuk numpang BAB. Mohon maaf, adegan ngempet kebelet crossingnya tidak bisa saya tampilkan, diganti dengan video saya jaga WC, jaga sepeda. Nah itu Bebek datang dengan wajah riang gembira karena sudah plong. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, saya pun memberikan jurus nenek moyang untuk menahan kebelet eek di jalan. Jurus itu adalah mengantongi batu. Entah bagaimana caranya, tapi jurus ini terbukti ampuh, sudah sering saya praktekkan dan berhasil. Kami melanjutkan perjalanan kembali setelah menyelesaikan misi dadakan tadi. Perjalanan untuk menuju perbatasan Jateng-Jatim masih sangat panjang dan melelahkan. Bahkan Anda sekalipun tak akan kuat walaupun hanya sekedar menonton. Walaupun kelihatannya jalannya ini datar, tapi sebenarnya sejak dari titik start tadi jalan ini menanjak terus. What?
Sebagai penyemangat, nanti di perbatasan Jatim Jateng ada penjual kelapa muda segar dan murah meriah. Kami semakin mendekati Gunung Lawu. Dan inilah jalan yang tak tunggu-tunggu dan banyak dicintai para pesepeda. Anjor guys. Nah, kami sudah sampai di jembatan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada jembatan nih. Di sini Jawa Tengah, nyebrang jembatan. Nah, ini udah Jawa Timur. Oh, tapi jebulnya bakul degannya tutup, guys. Wah, wes jian. Ini yang namanya sakit tapi tak berdarah. Ini aku tunjukkan tugu perbatasannya. Wilayah sini, wilayah sana, Jawa Timur, terus sana, Jawa Tengah. Yang Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, yang Jawa Tengah, Kabupaten Seragen. Ya beginilah keadaannya guys. Tidak megah dan tidak terawat karena degane tutup. Ya wis, tak balik lagi saja. Karena berangkatnya tadi nanjak terus, ini pulangnya tinggal turunan terus. Oke, sudah sampai lagi di Alfamart tadi guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalau pengen melihat caraku ngelempit sepeda dan memasukkannya ke bagasinya si Bangor.